sallallahu alaihi wasallam. Makanya di kala kita berada di Masjidil Haram, Makkah dan Madinah, maka jangan kita mengkhususkan salat hanya dengan salat wajib saja. Enggak. Bahkan semua salat dianjurkan bagi kita melakukannya. Diambil dari hadis baginda yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Nabi menyebutkan dengan sifat nakirah, berarti seolah-olah semua salat akan masuk ke dalamnya, salat apa saja. Kalau seandainya ada di antara kita yang merasa berdosa, dia salat dua rakaat untuk Allah Subhanahu wa taala termasuk ke dalamnya. Kalau ada di antara kita yang berwudu, kemudian mereka salat di dalam Masjidil Haram termasuk ke dalamnya. Kalau ada di antara kita yang melakukan salat sunat apa saja, baik itu mutlak ataupun muqayyad, maka masuk di dalamnya. Karena Nabi tidak pernah memberikan batasan apakah salat wajib ataukah salat ini ataukah salat itu, tidak pernah diberikan batasan oleh Nabi. Berarti semua salat yang dilakukan seorang muslim di kala mereka berada di tanah haram akan masuk ke dalam hadis yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentunya itu merupakan di antara kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala kepada umat baginda yang mulia, di mana mereka dianjurkan memperbanyak ibadah salat selama mereka berada di tanah haram. Kalau bisa ikhwatal Islam, semuanya kita lakukan dan semuanya kita kerjakan. Karena memang kita datang ke tanah haram Makkah Madinah, tujuan kita adalah untuk beribadah. Kita yang datang ke haram Makkah Madinah, tujuan kita yang paling utama adalah beribadah kepada Allah. Dan ibadah satu-satunya yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dikhususkan di dalam hadisnya adalah ibadah salat. Berarti apa? Salat wajib sudah pasti. Salat sunat, mulai dari salat sunat fajar dua rakaat, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dari hadis sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu, rakaatil fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Sesungguhnya mereka yang melakukan salat sunat fajar, salat sunat fajar itu adalah salat sunat yang dilakukan setelah azan subuh. Makanya disebut dengan salat sunat fajar dua rakaat. Apabila ada orang yang melakukan salat sunat fajar dua rakaat sebelum salat subuh, maka itu lebih baik daripada dunia dan seisinya, kata baginda yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kalau begitu pahala untuk salat sunat, berarti bagaimana pahala untuk salat wajibnya? Kalau itu pahala salat sunat fajar, bagaimana pahala untuk salat fajarnya? Kemudian ikhwan al-Islam, salat sunat yang mana lagi? Setelah salat fajar, ada yang namanya salat sunat syuruq. Salat sunat syuruq itu adalah salat sunat yang dilakukan seorang muslim di kala matahari sudah terbit, dengan syarat mereka salat subuh berjamaah bersama kaum muslimin. Kemudian mereka tidak berhadas. Kemudian mereka berzikir kepada Allah. Kemudian mereka tidak meninggalkan tempat salatnya. Kemudian mereka di kala terbit matahari, mereka menunggu sebentar sekitar 5-7 menit untuk melakukan salat dua rakaat. Maka pahalanya sama dengan hajatun tamah, 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 kata Nabi. Pahalanya sama dengan orang yang melakukan haji yang sempurna. Haji yang sempurna, haji yang sempurna, 3 kali diulang oleh baginda yang mulia. Dan itu semuanya kesempatan bagi kita bersama. Kalau itu pahala yang didapatkan oleh solat sunat, bagaimana pahala wajib? Begitu juga ikhwatul Islam, ada lagi yang namanya solat sunat duha. Kita tahu ikhwatul Islam, di antara salah satu bentuk Allah Subhanahu wa taala mengabadikan orang-orang yang ada di Kuba. Kita tahu Masjid Kuba, dan kita juga tahu bagaimana keutamaan orang-orang yang ada di sana. Salah satu keutamaan orang-orang yang ada di Kuba ada dua. Satu di antara yang dua tersebut adalah mereka adalah orang-orang yang tidak pernah meninggalkan salat sunat duha. Sehingga Allah Subhanahu wa taala berikan pujian kepada mereka, Allah yang memujinya dan Nabi yang memujinya. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada mereka, "Wahai kalian, kenapa kalian mendapatkan keutamaan yang luar biasa?" Maka di antara salah satu alasannya, mereka melakukan dua perkara. Salah satu di antara dua perkara tersebut, mereka tidak pernah meninggalkan salat duha. Itu pujian dari Allah dan Nabi-Nya kepada orang-orang yang ada di Kuba. Maknanya, apabila kita melakukan sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang yang ada di Kuba, kita pun akan dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah memuji orang-orang yang ada di Kuba. Karena memang salat duha itu disebut dengan salatul awwabin, salat orang-orang yang ingin selalu bertaubat kembali memohon meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Waktunya kapan? Mulai dari terbit matahari sampai sebelum zawal, yaitu sampai sebelum matahari tergelincir. Maka dianjurkan bagi kita untuk memperbanyak salat duha, terutama di dalam tanah haram Masjid Nabawi ataupun Masjidil Haram yang ada di Mekah. Dan salat Kuba, yang salat duha yang paling bagus waktunya ada di akhir waktu. Berarti misalnya kita datang ke Masjidil Haram Makkah Madinah sebelum masuknya waktu zuhur sekitar 40 menit misalnya, kita datang dari hotel
dari tempat tinggal, kemudian kita masuk ke dalam masjid, kita salat misalnya 2 rakaat, 4 rakaat, 6 rakaat sesuai dengan kemampuan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, maka kita sudah termasuk orang-orang yang betul-betul ingin selalu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang tauba itu disebut dengan salatul awwabin, salat orang yang selalu bertaubat kepada Allah, atau salat orang yang betul-betul merintih di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi ikhwatul Islam, salat sunat 4 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat setelah zuhur, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan Allah haramkan wajah seseorang dari api neraka apabila mereka menjaga 4 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat setelah zuhur. Haram api neraka bagi jasad kita ini. Begitulah kemuliaannya. Apalagi kesempatannya dikala kita berada di tanah haram, maka kita tidak ingin melewatkan sedikit pun daripada ibadah-ibadah sunat tersebut. Selain kita akan diberikan pahala yang luar biasa oleh Allah Azza wa Jalla, namun kita juga termasuk dalam hadis yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ikhwatul Islam, kadang-kadang satu salat itu pahalanya bukan satu, karena hadisnya sangat banyak. Misalnya 4 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat setelah zuhur, pahalanya apa? Dilipat gandakan salatnya, kemudian dijauhkan dirinya dari neraka Allah Subhanahu wa taala, kemudian dibangunkan untuknya rumah yang ada di dalam surga. Satu salat atau satu ibadah, kadang pahalanya itu bukan satu, ada berbagai macam pahala yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga itu merupakan hadiah yang luar biasa, dan tidakkah kita mau mengambil hadiah yang cuma-cuma dibagikan oleh Allah kepada kita bersama. Makanya momen tanah haram Makkah Madinah adalah momen di mana kita memperbanyak ibadah salat sebanyak-banyaknya. Kemudian ikhwatul Islam, belum lagi 4 rakaat setelah atau sebelum asar. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, rahimallahu ra'an shalla qabla al-'ashri arba'an. Semoga Allah merahmati seseorang yang melakukan 4 rakaat sebelum asar, Allah berikan rahmat dan kasih sayang kepada hamba tersebut. Belum lagi 2 rakaat sebelum maghrib, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan salatlah kalian 2 rakaat sebelum maghrib liman syaa. Kemudian Nabi menyebutkan bagi siapa di antara kalian yang ingin. Belum lagi 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat sebelum isya. Belum lagi setiap ada azan dan iqamah, maka di sana ada salat sunatnya. Belum lagi setiap kali kita masuk masjid, ada salat sunatnya. Belum lagi setiap kali kita berwudu, ada salat sunatnya. Belum lagi dikala kita merasa melakukan dosa, kesalahan dan kesilapan, ada salat sunatnya. Dan itu merupakan momen-momen yang indah kita melakukan salat tersebut dikala kita berada di tanah haram. Belum lagi salat malamnya, belum lagi salat witirnya. Itu semuanya merupakan ibadah yang luar biasa yang jangan kita lewatkan, karena memang itu merupakan tujuan kita bersama dikala kita mengeluarkan uang yang begitu besar, dikala kita melakukan perjalanan yang begitu panjang, yang melelahkan, yang meletihkan. Apa yang kita inginkan dikala kita berada di tanah haram? Ibadah apa yang kita ingin ambil? Yaitu ibadah salat sebanyak-banyaknya. Bahkan juga termasuk ke dalamnya ikhwatul Islam, dan ini motivasi kepada kita bersama, juga termasuk ke dalamnya adalah salat yang mungkin jarang bagi kita melakukannya selama kita berada di daerah kita masing-masing. Namun di tanah haram mungkin kita melakukannya 5 kali sehari semalam, yaitu salatul janaiz, yang disebut dengan salat jenazah. Di daerah kita mungkin kita salat jenazah 1 kali dalam 1 bulan, bahkan hanya 1 kali dalam 1 tahun. Namun di haram kita akan mendapatkan salat jenazah 5 kali waktu salat, 5 waktu itu pula kita akan melakukan salat jenazah. Dan salat jenazah itu termasuk ke dalam bagian daripada salat. Maknanya apabila